Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Pemirsa, Transjakarta lebih tepatnya ini memperlakukan kapasitas tempat duduk 100% mulai hari ini. Mayoritas pelanggan ini juga menyambut baik aturan ini karena butuh transportasi umum khususnya. Informasinya kami kemas melalui laporan dari rekan kami Nadia Raisa berikut ini. Ya pemirsa, mulai hari ini Transjakarta sudah memberlakukan kapasitas 100% dalam bus dari yang sebelumnya 70% dari total kapasitas pada PPKM level 3 dan sekarang 100% menyesuaikan dengan status PPKM level 2 di DKI Jakarta. Dan di tempat saya melaporkan di halte Transjakarta Harmoni, di sini kebanyakan dari para calon penumpang sudah mengetahui terkait aturan 100% kapasitas ini dan kebanyakan dari mereka menyambut baik hal ini karena mereka berpikir menyesuaikan dengan situasi ekonomi sekarang di mana sudah mulai bekerja kembali di kantor sehingga membutuhkan transportasi tentunya. Dan di sini memang cukup ramai untuk protokol kesehatan. Menurut pantauan kami, sulit untuk berjaga jarak, terutama pada saat mengantri menunggu bis, apalagi jika jumlah penumpang ini cukup banyak dan ramai di sini. Tetapi menurut informasi dari para calon penumpang, mereka mengatakan untuk situasi ini sebenarnya sudah sama saja dengan kondisi hari-hari sebelumnya, karena halte Transjakarta Harmoni ini merupakan halte transit dan tentunya cukup ramai pada jam-jam sibuk, terutama pada waktu berangkat kerja ataupun pulang kerja. Untuk memasuki area halte, calon penumpang harus mengecek suhu terlebih dahulu dan juga harus menunjukkan sertifikat vaksinasi COVID-19, baik ditunjukkan melalui aplikasi Peduli Lindungi, aplikasi Jaki, ataupun sertifikat cetak maupun sertifikat digital yang ditunjukkan melalui handphone. Dan untuk sekarang ini, Transjakarta juga beroperasi dalam dua waktu, yaitu siang dan juga malam, yaitu dari pukul 5 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat, dan untuk angkutan malam hari atau AMARI beroperasi dari pukul 21.30 hingga 22.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Raisa Nadia, Yudi Permana, Rijulianti, iNews melaporkan.